baju gue pakai, mau baju siapapun. Baju dia lagi bahagia selalu loh. Konsep pernikahan Sule dan Natalie Orser hingga Andre Taulani dan Raffi Ahmad bakal jadi saksi di pernikahan Sule. Sule dan Natalie Orser tampaknya semakin mantap menjadi hubungan serius. Keduanya bahkan dikabarkan akan segera menikah. Mereka pun kerap disebut sebagai pasangan bucin 2020. Pasalnya, Sule dan Natalie Orser tak sungkan menunjukkan kemesraan mereka di depan publik. Tak cuma itu, komedian Sule dan Natalie Orser bahkan sudah mengungkapkan sama-sama ingin mempunyai dua anak nanti setelah menikah. Kepada Raffi Ahmad, Sule sempat menyinggung kapan dirinya akan menikahi sang kekasih. Tak secara gamblang, Sule mengaku momen bahagia tersebut akan datang secepatnya. Anak-anak Sule tampaknya sudah memberikan lampu hijau kepada sang ayah untuk menikah lagi. Sule bahkan mampu kagum dengan kemampuan Natalie yang tak perlu waktu lama untuk akrab dengan anak-anaknya. Kemesraan Sule dan Natalie Orser sering diunggah keduanya di Instagram mereka masing-masing. Baru-baru ini, konsep pernikahan Sule dan Natalie dipertanyakan oleh sahabatnya Andre Taulani. Dilansir dari channel Tema Indonesia, Andre menanyakan rencana pernikahan Sule dan Natalie. Hingga seperti apa konsep pernikahan keduanya? Kira-kira konsep pernikahan lo kayak gimana? Tanya Andre. Biasa-biasa aja, apalagi sekarang lagi pandemi. Cuma keluarga doang kayaknya. Jawab Sule. Sule pun berjanji bakal ajak Andre Taulani hingga Raffi Ahmad sebagai saksi di pernikahannya tersebut.